Cut itu kayak habis-habis kita action cut. 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 Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kisah cinta Lesti dan Bilar memang sangat menarik untuk diikuti dan disimak jalan ceritanya, karena romantisme kegesrekan serta kelucuan di antara keduanya mengalir indah bak drama Korea. Bukan karena Rizky Billar seorang pemain sinetron, bukan karena dia berjuang begitu kerasnya, tapi itu adalah pernak-pernik perjalanan cintanya yang membuatnya terlihat begitu indah. Ada sesuatu hal yang membuat kita semua haru, termasuk Lesti, merasa haru atas perjuangan sang kekasih. Ya, ada satu hal yang tak biasa dan ternyata tak tertangkap oleh kamera ataupun infotainment memberitakannya. Sesuatu yang luar biasa, perlakuan romantis dan perhatian yang super duper spesial ini disampaikan oleh seseorang yang menjadi saksi dari perjalanan dan kisah cinta si Bilar pada si Dedek Lesti, yang banyak orang tak percaya dan menganggap bahwa hubungan Lesti dan Bilar sebuah settingan belaka dan gimmick. Tentu saja hal itu terbantahkan otomatis dengan perlakuan Bilar yang tak pernah ia umbar dan ditangkap oleh kamera, dan membuat Lesti pun haru dibuatnya. Ya, inilah ketika seseorang menceritakan. Mas Denny Darko pasti nggak tahu kan, Bilar selalu deliver order sate bebek sambal mata untuk Dede. Gue aja kaget pas tahu. Benar, cinta itu bukan kata-kata tapi tindakan. Bilar beneran, dia tulus orangnya. Gak tahu mau gimana perjuangan dia. Hanya segelintir orang yang tahu. Jadi ketika orang bilang dia gimmick, gimana dia gak sakit hati coba? Dikatakan seperti itu? Ya, karena memang Bilar benar-benar memperjuangkan kisah cintanya dan benar-benar mencintai Lesti apa adanya. Perhatian spesial yang tak pernah ditampakkan dan ia ceritakan di depan kamera. Hal itu dikabarkan dari owner restonya. Langsung kebetulan owner teman gue, dia tahu gue. Kata yang memberikan kabar hal tersebut, guys. Jadi hal ini adalah perlakuan yang super duper, sehingga Dedek Lesti sendiri haru, keluarga Lesti pun sangat luar biasa sayang pada Rizky Billar karena dia adalah sosok imam yang begitu pengertian. Ya, pengertian sama putrinya dan memperlakukan istimewa semua keluarganya, dan adalah juga sosok pria yang royal pada semua. Tak perlu pada sahabatnya, keluarganya sendiri, dan keluarga Lesti. Siapapun yang tahu itu kisah sebenarnya di balik cerita yang tak pernah diceritakan di media, tak pernah diceritakan di infotainment, tetapi berusaha ia selalu tutupi hal tersebut. Tapi yang namanya kebenaran, yang namanya kebaikan, pada akhirnya akan tampak juga. Entah itu pamrih, tetapi itu adalah perhatian spesial yang diberikan oleh seorang Bilar kepada kekasih hatinya. Mau gimana lagi? Apakah kalian masih mau menganggap bahwa hubungan Lesti dan Bilar hanya settingan belaka?
ini bukti nyata. Tak tertangkap dan tak pernah ia ceritakan dan tak pernah ia umbar. Makanya yang namanya siapa itu? Seseorang yang artis-artis lain ya, teman-temannya yang berusaha nampang dan numpang tenang dari Bilar, mengusik Bilar, wah itu hanyalah mereka gimmick dan memang berusaha mencari popularitas. Ada beberapa sih yang beberapa hari ini berusaha mencuri, mencari perhatian untuk mengejar ketenaran. Kalian tahu kan, lu numpang sama si cewek sekarang lepas. Ada lagi yang juga yang putus sama pacarnya itu karena terlalu cerewetnya dia. Kita tidak usah sebut, tetapi Bilar adalah the best dan memperlakukan kekasihnya dengan sangat baik. Pantas saja Dede Lesti selalu dibuat haru karena dia merasa menemukan sosok imam yang begitu nyata, sosok teladan suami soleh yang ia cari dan menjadi doa tiap harinya. Tentu hal itulah yang menjadikan rekatan cinta keduanya semakin hari makin dalam, makin membara. Karena Bilar memang luar biasa mencintai Lesti apa adanya, begitupun Lesti sebaliknya, tambah sayang dan cinta sekonyong-konyong pada kekasih hatinya tersebut. Jadi bagi kita, bagi kalian yang masih belum tahu dan mengikuti perjalanan kisah cinta mereka, silakan kalian ikuti, simak, dan jangan langsung ambil keputusan kalau tidak tahu berkaitan dengan hubungan mereka yang sebenarnya. Jadi bagi kalian semua yang ingin tahu kabar terbaru, terupdate, terbaper, tercute, terlucu tentang hubungan dan kisah cinta mereka, jangan pernah lagu untuk berlangganan di channel kita ini gratis. Kalian subscribe channel kita, kalian akan dapatkan notifikasi terbaru terupdate tentang perkembangan 10 menit yang terkadang tak ada di media dan diberitakan di infotainment. Tetapi di channel kita, kita akan suguhkan hal terbaru terupdate dan kisah cinta mereka berdua. Kita kupas tuntas sampai habis dan masukan kalian juga adalah ya penyempurna. Jadi jangan ragu untuk selalu mengomentari hal tersebut. Jadi silakan bebas komentar, tetapi dengan tetap menjunjung tinggi, berpikir positif, dan tanpa mendiskreditkan satu sama lain. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.